dan mengurangi rasa orang saya pada saudara-saudara yang terkait dengan siapa mereka salah membandingkan mudah-mudahan ya, kita semua bisa tersegera dan bersihkan kuasa. Salam hari sahabat-sahabat saya, Wakil Gubernur Kota Indonesia, Kesbang Polda Utara, suku apa kepada suku ya atau yang saya nggak ada itu, kalau suku ada apa? Kantor ya, yang saya nggak tahu. Sahabat-sahabat saya, Wakil Kapolres, Kapolres dan tim, Kesbang Polda Utara, Waka, Wak, ada nama Bima Gunggila, Bima Gunggu, Bima Gunggu, dan ada lagi
Orang bilang ibu-ibu itu inna, mudah itu amma, inna sesungguh-sungguhnya. Kalau bahasa sekolah berani. Amma orang baik inna. Yang namanya orang bilang itu. Kata baru ngerasain kakak om kita itu. Orang bina jadi masuk surga katanya. Tapi ya Jakarta belum tentu di Bima. Dan masuk ke kita belum tentu katanya. Sini banyak belok kiri dan banyak katanya gitu. Jadi Pak Benar kita semua. Teman-teman saya. Jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman suruh kepolisian. Suruh dari Jutan Darat. Bagi dan Ibu Linda, gak usah berlama-lama deh di sini. Mohon saya yakin Ibu masih ada tugas lain. Saya ngerti benar tugas Ibu. 37 tahun di pemerintahan, 37 tahun. Tinggal di benar, saya nggak mesti ibu sih gitu lah. Jadi ibu-ibu, ibu ini mirip masih saudara kayak mas saya orang kulit agak hitam manis ya, kayak orang lima ya. Mana juga orang lima juga. Mau makan lima dulu gitu. Makan lima. Oh ya coba dong. Saya nggak sempat kerja di antara bu, tapi saya di pos ibu sempat kerja. Dua kali saya kerja, kerja di sektor kabupaten juga sempat jadi bupati. Tadi dibalik apapun nama organisasi teman-teman sekalian, sepanjang tidak bertentang dengan aturan dasar Republik ini, jalan. Fiksi pasti ada dari dulu. Terus sampai terus kayak tadi, kumpulan orang-orang yang pernah tahun ini adalah asas hidup di Bogor. Ya pernah Bogor, kan kita tahan. Hingga Tangerang juga demikian. Tapi ini internalnya atau penyangga itu bagian dari kehidupan kita semua. Karena teman-teman ada kasih. Kenapa? Kita juga ikut mengkritisi pembangunan di kampung kita. Boleh saja, tapi kalau saya terlalu jauh, saya pilih deh. Saya pernah kangen sosok sahabat kita kemarin. Kenapa dia ditangkap pejabat? Karena saya ditangkap di sana ada jaksa dan polisi tahu benar ukuran kesalahannya apa. Bukan kita ketidaksenangan kita untuk kita itu ikut terlibat terlalu jauh. Gitu. Pak Ibu Linda, saya bergabung di 150 WA, kasihan sampai saya lama terus tuh. Saya mungkin yang sejauh jadi berat dari sama yang tadi makin ya. Satu-satu anggota tidak berkomentar ke saya. Saya mendengar yang baik. Kalau keluar koridor, baru saya ngomong. Ada satu komunitas saya paling muda, saya 66, itu rata-rata 70. Mencaci maki pemimpin Republik ini dan pemimpin DKI. Saya bilang, para senior saya bilang, saya terlalu muda ke Republik ini. Tetapi saya miris dengan komentar ibu ini. Saya bilang Bang Ali Aisyah itu gubernur terbaik pada masanya. Sugiyoso terbaik pada masanya, saya juga. Surya Aisyah terbaik pada masanya. Jokowi gubernur terbaik itu sahabat baik saya. Pak Jokowi, saya juga tadi sering dulu. Saya di asal sama Yoko tadi. Sahabat terbaik saya, ini gubernur terbaik pada zaman. Aku yang terbaik pada zaman. Saat ini Anies yang terbaik, kenapa? Undang-undang pemilu kita sepakati kalah menang kita terima. Jokowi presiden terbaik saat ini. Ngomong apa itu? Cuma memang kita lupa. Hingga kemosan tidak pernah terkena. Itu udah lupa. Ini tulis kepada kamu di sini, Pak. Saya masih muda di sini. Saya tulis kepada kamu. Tua usia tidak menyanyi pemakan terpikir. Diam semua. Nah, karena mama kan si Mareng saya ini, profesor ini. Mengganti nama-nama daripada itu dan kami tidak pantas. Ini nama, Pak. Baca Al-Humajah yang satu. Saya ngomong. Tapi suara baik baca. Celakalah bagi orang yang mengumpat dengan celak. Celaka di neraka. Benar enggak Ustaz? Coba baru baca ayat satu. Celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Celaka di neraka. Akhirnya dijawab dengan terima kasih ceramah Maghrib. Itu mencela. Oh, maaf nih. Begitu kan Pak kita jadi di Jogja yang kan menjaga nasi. Di ganda apa tak oleh Pak Surabaya sahabat baik saya. Puji Islam itu di Jakarta. Bangkit sekarang tuh di Surabaya. Risma aja luar biasa. Ini bukan masalah pribadi kepemimpinan. Gimana lagi dari musik atau dari nama-nama enggak? Aji jodoh ini apa? Kurang tekan pembangunan kota. Sedemikian lupa sih kita lupa nama-nama kata itu. Terima juga sudah terima kasih anak muda yang pulang kemarin anak kami keluar negeri itu. Terima kasih sekali itu dipuji-puji oleh masyarakat. Baru dari generasi kami nggak sempat mikir itu dulu tuh dan terlalu itu. Setiap organisasi orang Bima peraturnya identik dengan pelat merah oleh orang-orang birokrat yang mendirikannya. Saya tuh okan kaki sekarang itu dulu waktu saya dulu aja catat tuh tiap minggu sekali tuh kegiatan sekarang tuh tidak pernah datang sejak saya mencatat kota nggak datang saya lagi. Ada pengacara orang Bima, ada pengusaha,
ada wartawan, ada polisi tentara, dulu sedikit aja polisi tentara. Pak Wakil Kapolres, saya dengan Pak Kamil Raja, saya balik bertanya Kamil Raja gitu. Kapolresnya, dia datang ke ruang saya karena agak mirip dikit, cuma kecil dikit. Dia mau tidur. Dia cerita kakeknya, Pak apa hubungan bapak dengan bapak itu? Ibu dan bapak saya kabar dua kali bisa. Itu kakek saya cium tangan, dia keponakan saya beneran ini. Kami keponakan saya beneran. Cium tangan beneran, baru ke depan dan di depan kajian itu baru gitu. Pak Kiri dan Pak Aang. Iya. Ya saya nggak tahu masa kecil dia gitu. Saya pulang datang ibu kota, dia bilang, ini kapolres sama di kota. Pak, kawan ini, apapun yang disebut nama orang tokoh di rumah. Ibu dan bapak saya kabar, misalnya dua kali. Itu kakek saya, cium tangan anak keponakan saya. Dan bapak tadi cium tangan saya. Bayang-bayang. Jadi itulah itu kita nggak tahu kecilnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, warna ini, warna lima ini bukan sekedar kita memuji kelebihan, banyak kekurangan kita juga. Nah, banyak kekurangan kita. Memang mereka di sini sama ini. Bapak-bapak, saya sering kurang-kurang ini. Ngapain di depan saya? Saya tadi bandingnya mana berapa? 40 ribu. Saya izin Pak Sepuluh, izin saya nanti langsung kurang ke lama, kurang ke lama, ya. Kemudian bapak saya, kalau saya tinggal di sini, bisa tinggal di sini. Ya, hati ya, saya tinggal di hotel lantai itu lantai 4 baru pasti bau cek pak, gitu. Lantai 4 baru. Yang mohon maaf pak Kapolres pada di buat jam itu kan kakek kita lebih dari satu yang namanya Jibet juga. Tiru dan tiru anak-anak saya waktu itu ya, tapi nama Bali waktu itu. Tapi nomornya sama, nomor kakek yang namanya Jibet. Ini makin rakyat gimana pak kerabat saya, ada orang lima itu datang di hotel datang. Saya cek di sana nggak tahu lima ada orang lagi gitu. Ketok aja kamarnya sama gitu. Assalamualaikum, salam. Apa dia biasa laku ini mau nanti main? Adi, anjing lo nggak tahu saya nggak kayak empat orang lima kita ini bahasa bahasa kayak orang suruh berjualan. Wah, suku gitu deh. Kenapa aja bahasa suku anjing gitu? Laku ini mau nanti main artinya anjing yang tahu saya inting nih. Wah, saya nggak pengen anjing juga berminyak anjing berarti nanti. Berarti bahasa ibunya dia berarti anjing juga kan gitu loh. Tidak bahasa berarti itu anjing juga. Saya sudah lama gak dengar bahasa itu. Tidak sampai kami gak bisa orang baca orang gimana di neraka. Saya ngomong gitu loh. Tanya gitu. Nah nanggel mah, saya ingat ya nanggel mah dari situ kan. Untuk kota di pinggiran kota lima. Sebab kalau menunggu itu gak bisa ya. Maka wakil rakyat sudah datang ke sana. Tapi itu, kumpah ini lah. Ini beneran loh. Gak ini kerabat saya. Tanpa saya dilahirkan itu disebut sempurna seperti itu. Ibu istri kekayaannya lu itu artinya tanpa saya dilahirkan. Ika ini di sini neraka. Kami katakan nggak ada bahasa itu. Nah, anda yang muda ini tolong luruskan bahasa ini. Nggak boleh kedengaran dengan kita. Siap. Ya, mau ngerti. Udah sana jalan saya dengar nih. Banyak penceramah orang lima ini. Sekali lagi teman-teman sekarang. Bukan sekedar semangat kekuatan membangun Indonesia. Termasuk etika dan falsafah. Masih falsafah orang bilang itu malu dan takut bahasa orang bilang malu dan takut gitu loh macam kalau dahulu ini tolong dirawat bagian yang terpisahkan dalam membangun berbangsa kalau kita baik insya Allah ada sedikit kan baik bisa sederhana sekali. Nah teman-teman sekalian kita 5 tahun dulu sudah di Timur Timur satu negara dari Jawa Barat. Banyak saya dapatkan oleh Pak Tuan.